Tempuran kedua untuk sudut biru belakang P. Keputusan pemenang pada partai ini dimenangkan oleh pesilat yang menempati sudut merah belakang B. Untuk sudut merah Marisa Aryani dari Tegra Sakti menghadapi sudut biru Denis Aulia Putri dari SH Tarate gelanggang C. Selanjutnya partai 335 Muhammad Faris dari SH Teratai DKI Jakarta, sudut merah berhadapan dengan Willy Alfirza dari PPPS Setio Budi menempati sudut biru gelanggang B. Ini kartunya sudut biru, sudut merah. Sudut pertama selesai. Sudut biru. Babak pertama dimulai gelanggang C. Itu angka besar sudut merah gelanggang A. Jatuhan saat usulah sudut kiri. Waktunya jalan, waktunya. Jatuhan saat usulah babak kedua dimulai. Jangan babak kedua dimulai. Babak kedua selesai. Babak kedua dimulai. Jangan jatuhan sah untuk pencerah sudut biru gelanggang B. Jatuhan sah untuk pencerah sudut merah gelanggang B. Jatuhan sah pencerah sudut merah gelanggang A. Babak kedua selesai, gelanggang C. Keputusan pemenang pada aturan kita akan dilihat dengan sudut merah gelanggang merah Adriano dari SMP Batavia.